Gak suka gue kayak gini, airport juga gak demen gue sebenernya. Di, oh sih kok dalam banget sih. Serius. Sumpah gak ada koil lagi mas. Dia 1 tahun pergi dia, 12 tahun dia. Waduh. Ya. Mas, take away aja. Cuma mau obatin aja. Obatin betul, obatin. Dua. Ada lagi, cakep. Dua, itu aja mas. Lu tau minin gak, nonton minin gak ya? Kalau kan gak bisa. Gak bisa. Dua ya mas, makasih. Ini lagi pesen koi ya. Sebelum ke Michigan aja. Nih, padahal udah tutup, masnya baik banget. Makasih mas. Bohong deh, udah. Say hi. Oh, sedikit. Aduh, ngomong apa tuh? Hai, bro. Kan gue yang edit apa itu kayaknya. Cita-cita kamu jadi apa? Jadi partner hidup kamu. Oke, okay, boleh lah kalau itu ya, jawabannya. Cita-cita kamu apa jadinya? Aku mau gak coba jadi... Jadi apa cita-cita? Jadi orang yang berguna untuk masyarakat. Untuk menjadi teman pangeran. Oke, boleh lah. Lu apa cita-cita lu? Ya jadi beban orang tua. Iya. Cita-cita lu apa, Bang? Gua enggak beban orang tua. Membahagiakan kamu aja lah. Cukup. Lu gimmick lu. Banyak lu gimmicknya. Gimmick lu. Cita-cita kamu apa? Makan-makan deh. Gak mau bahagiain aku. Kamu kan mau bahagiain dia, bisa oh, iya, kamu bahagiain. Kamu cita-citanya apa? Aku cita-citanya bahagia selalu. Amin. Bahagia selalu. Amin. Dan membahagiakan orang lain. Semoga kita sukses. Semoga baby di US bisa have fun ya guys. Without you guys. Sorry kasar. Kamu boleh happy, tapi gak boleh happier. Menurut gue egois. Menurut gue, baby harus happy. Enggak, baby tetap harus happy di sini, biar dia pulang lagi. Tapi dia harus enjoy di sana juga, karena happy. Tapi kamu gak boleh lebih happy dari sama kita. Boleh. Ya udah, gak apa-apa happy, tapi ingat pulang. Karena rumah kamu. Cewek bumi, cewek mamba, cewek bumi, cowok kue, cewek hari ini enggak. Ini take over. Cowok kue itu apa cowok kue? Cowok kue pakai tangi. Kasih sih. Tante lagi paling vlog. Halo. Jangan lupa nonton Jaken Jal. Gini. Oh, nanti biarinnya susah. Gue yang banyak kan sih. Jaken Jal. Maaf guys, berdua lah Jaken Jal juga. Nonton ya dua aja Arjuna. Jangan lupa nonton dua aja Arjuna. Artis bang, artis bang. Bang, artis sekarang. Baliknya gimana sih? Gue jangan buat baby Sabina di sana. Mau lihat rainbow cake gak? Mana? Gak buat baby Sabina di sana. Beb, pokoknya gak boleh
bandel, harus kabarin kita selalu. Ulang tahun kita nggak boleh lupa kita semua. Terus harus nggak boleh lupa bau aku ya, wangi aku maksudnya. Terus harus apa lagi? Harus inget kita pokoknya, pokoknya cepet-cepet balik. Biar kita bisa syuting antara season 3. Terlontar. Pokoknya sukses buat baby. Begitu. I love you. I love you. Love you. Love you baby Sabina. Lovely bunny sweetie. Love you. Gua tahu sebenarnya video ini enggak akan dilihat sama baby di sana, tahu enggak lu? Ini video enggak akan dilihat sama baby di sana. Lu duluan. Udah ya guys, jadi baby udah mau pergi. Doain baby selamat sampai sana ya guys. Bye bye. Thank you guys. Love. Love, love. Sayang banget aku tuh, terharu. Gak harus Suhin, tadi dia tadi dia goda-godain orang-orang Arab gitu. Iya. Masa cantik. Pakai itu. Mana? Apa sih yang filter antara sekarang? Kumis. 2 jam lagi. A few moments later. Yay! Kenapa? Yay! Kenapa? Dari New York ke Chicago dulu, baru aku ke Michigan. Dan sekarang masih di Chicago dan aku baru merasakan 7 jam delay. Kan? Kenapa?
Okay, jadi ini ceritanya aku sama papa mama dan Caca lagi di bandara. Ini enak banget sih, kita lagi nunggu di airport karena lagi mau rent a car. Dan ini ada kejadian lucu banget tapi aku gak bisa ceritain, but it was so funny. Caca sampai jatuh ke bawah. Ya, gitu deh. Terus kita belanja, lanjut belanja di Costco namanya, sama mama, Caca, papa juga. Tuh gini, gede banget sih memang. Dan ya, dan ini juga ditemenin sama anggota Permias, ada Reza sama ada Ale. Permias itu persatuan mahasiswa Amerika Serikat. Ini mama lagi lihat-lihat apa yang dibutuhin. Terus ya, ini aku mau belanja susu, telur, dan banyak hal. Tuh banyak banget. Oh my god. Dan di sini tuh dingin banget. We have to go. Let's go. Udah selesai belanja, terus makan snack, Cah. Halo, mama. Dan ada Ale. Hai, thank you banget udah dibantuin sama ada Reza, ketuanya. Halo. Thank you. Dari tadi bersyukur banget dibantuin, baru nyampe di Michigan beliin semua kebutuhannya. So ya, bentar lagi mau move in. Papa, halo. Caca, coba lihat kondisinya di belakang gimana? Mama. Sambil makan, kita mau pulang dulu. Nyampe. Let's go. Alright, we got the key. Let's go. Mari kita lihat kamarnya. Wah, okay. Eh, nice banget di samping jendela langsung. I love it. Ini masih belum dia papain, harus dibersihin dulu. Maria, bantu aku ya, nak. What is this? Ah, I can't wait to fill everything. Yay. And check. Apa? Toilet? Bagus. Ah, kenapa ada? Ini tiba-tiba. Oh iya, bagus. Let's go belanja. Gede bang. Apa emang buat baby sendiri aja ya? Kan bantal tidurnya satu aja. Jadi ada dua double, jadi bantal tidur kan lebih kecil. Ini di belakang ini untuk kakak bisa belajar duduk di tembok itu. Iya iya, boleh boleh. Ini bisa bersandar gini. Caca, kenapa sembunyi sembunyi? Jadi ini lanjut lagi belanjanya. Kali ini belanja bantal-bantal dan selimut. Di Target. Tahu gak sih lo? Tahu yang dulu yang kakak punya. Iya. My god, kayak gue masih belum, masih kok otak gitu, kayak kalau emang beneran udah move in gitu, lagi move in gitu. Karena mungkin masih ada mama papa, masih ada lo. Dia belum merasa gitu. Tapi seru sih ternyata. Kan dari waktu itu gue ngerasa kayak aduh ngapain ada papa, ada mama. Tapi ternyata kayak enak, nyaman. Oke, sedikit tour sambil
menyiapkan walaupun agak berantakan pada Bu Linda. Bu Linda, Bu Linda, di sana ada kamar teman aku. Terus itu ini ya buat barang-barang penyimpanan gitu di sini. Tada! Terus ya ini kitchennya. Ada pisau kan? Ada kan tadi beli. Ini ada. Terus ini buat laundry. Laundry room. Terus ini kamar aku deh. Ini enggak ngerti kenapa belum diapa-apain, masih sepi. Wait for it sampai nanti diganti. Yuhu. Tiba-tiba dia datang. Enjoy journey. Yeah, thank you. Dia maksa aku banget cat buat beli person. Itu. Ini aku beli ini sini cuma kasih lihat. Cat person, lucu banget. Oke. Okay. Mari kita lanjutkan. Ramai sekali. Yeah.